langkah kami setelah kejadian kemarin waktu pertandingan antara Australia dengan Indonesia di GBK. Di sana kami lihat banyak sekali, kejadian pertama adalah banyak sekali supporter atau penonton yang masuk ke lapangan, yang kami lihat di luar dari kapasitas yang ada. Yang kedua juga kejadian ketika ada penonton atau supporter yang menonton ataupun mau menonton, dia bawa tiketnya, ternyata tiketnya udah pernah dipakai. Dari dua kejadian tersebut, dan kita lihat juga di GBK itu penuh banget penontonnya atau supporternya. Pak Ketum itu, Pak Erick Thohir, melihat bahwa ini terlalu banyak masuk, ini berbahaya untuk masalah keamanan. Jadi kata kunci pertama yang kami lihat adalah masalah keamanan. Kemudian yang kedua yang kami tangani adalah yang boleh masuk. Selama ini sistemnya pakai barcode, pakai ini ya, habis itu masuk tanpa ada kontrol apapun. Maka kita bikin perubahan, ini cukup mendasar perubahannya, dan sebenarnya bisa dibilang agak revolusioner. Karena apa? Maka sekarang pembelian tiket yang pertama harus memakai yang namanya Garuda ID, di mana ada proses KTP untuk identitas dan wajah dengan memakai face recognition. Kita pakai klarifikasi face recognition-nya itu tidak pakai sinyal, tapi pakai handphone yang di dalamnya udah ada data. Jadi tidak akan lag sinyal, enggak ada. Mau sinyalnya terganggu apapun enggak akan terganggu, karena kita enggak pakai sinyal telekomunikasi untuk mengklarifikasi wajah. Tapi semuanya ada di data yang ada di handphone. Kemudian satu gerbang pintu itu akan ada 10 handphone. Jadi orang langsung pakai handphone dibuat begini. Jadi mudah-mudahan kecepatannya satu face recognition berapa detik? 5 detik. Baru, tapi ini sistem pengamanan yang memang ya memang baru, tapi ini sistem pengamanan. Kalau sebelumnya kita nggak tahu yang beli tiket itu calo atau bukan, karena tidak ada kewajiban untuk sesuai dengan identitasnya. Nah, yang sekarang dengan Garuda ID, pembeli tiket harus sama dengan identitasnya, kita tahu betul identitasnya agar kita bisa kontrol. Sebelumnya kan juga banyak komplain kan, kenapa beli di calo. Nah, itu kalau penggandaan lewat calo, Mas Wur, kami pun tidak bisa kontrol. Di semua event manapun, termasuk musik, kita nggak bisa kontrol. Nah, Garuda ID ini mengantisipasi itu. Sekarang yang beli tiket, kita jadi tahu betul siapa orangnya, bahkan ID-nya, alamatnya. Kita jemput bola, Pak. Jadi akan ada 10 titik kita jemput bola. Buat orang-orang yang tadi Bapak bilang, orang tua mungkin gaptek. Nah, kita jemput. Kita akan ada di mal-mal,
di semua Jakarta kita ada Pak ya, pusat, barat, timur, utara, ada. Jadi kita pastikan representasi kita jemput bola, kita ada di semuanya. Di Botabek ada, dan juga ada di MRT station, di ada 7 di titik MRT. Jadi kita layani orang-orang yang tadi, oh bingung ah pakai handphone gimana, silakan datang ke sana. Mereka bisa langsung upload KTP, selfie, foto selfie di sana. Jadi Garuda ID jadi tempat, gitu. Jadi kita mencoba jemput bola ke masyarakat juga Pak.